Tak boleh buat bincang ni, geng. Kalau macam tak tahulah korang dengar suara aku ke tak ni. Tak selalunya kalau macam air, kalau macam hujan ni tak dengar suara aku sebabkan oleh dia. Tak tahulah, aku tak tahu nak cakap apa. So memang tak dengar suara aku. Sige bigula. Miguel Bogola. Okey, tadi tiba-tiba hujan lebat. Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba hujan dekat area mana? Si rampai kot. Aku nak pergi beli barang. Dan dia tiba-tiba hujan. Itulah. Sekarang ni aku nak pakai terus swim bag. Selalunya aku letak sini swim bag kan. Sekarang ni aku nak pakai terus sebabkan oleh aku selesa nak pakai. Okay, so now aku dah dapat order dah nanya kan. Order dekat MacD. Tahu tak sebab apa aku pakai sling bag ni? Sling bag sebab kau boleh MacD dekat Ion Big kan. Aku kena ambil MacD dekat Ion Big dekat Monster Walk, dekat Monster Walk kan. Bila kau tak ada bag ataupun tote bag yang nak masuk dalam MacD tu, dia orang takkan bagi makanan. Jadi masalah tu adalah kes. Member aku sendiri yang kena penikmat. Okay, so now lah, kita pergi ambil order lah. Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Selamat datang kepada siapa yang baru subscribe. Aku ingin ucapkan terima kasih kepada yang dah lama subscribe. Aku ingin ucapkan terima kasih sebab dah layan video aku. Terima kasih banyak-banyak guys sebab sentiasa support aku dan sentiasa menantikan video-video aku yang terbaru. Terima kasih banyak-banyak. Khabar korang, aku tak ada lah nak naik macam ni. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, so sekarang kita akan ambil order MacD lah. MacD ambil. Tak tahu order apa nanti, aku tak tengok lagi. So tak apa, kita akan. Oi, tak muat ni. Sebab aku tengoknya kereta banyak gila kereta. Dekat area ni tak pernah nak jam, tiba-tiba jam. Aku rasa penangan nak balik raya lah. So tak apa, jom kita ambil MacD yang ambil lah. Okay, let's go. Okay, dah sampai ni. Sampai dekat Ion Big. Oh no, kita ambil kat sini. Nanti kita masuk lah. Sebab sekarang ni tengah hujan tau kan. Hujan gila. Hujan. Mana korang boleh nampak ke ni? Tak tahu korang nampak ke tak. Ya Allah, tu kita akan ambil MacD lah. Kau buat hal betul lah Riz. Phone kau tak bawa. Kau buat hal tak. Oh, ya Allah. Mentang-mentang phone free, mentang-mentang phone sponsor. Buat-buat lag kau je Riz. Ya Allah. Okay, nahan. Kita akan pergi MacD. Kita masuk dalam ni. Oh, ya Allah. Okay, hari ni baru aku boleh publish video disebabkan oleh aku busy lah, banyak edit video lah. Sekarang ni aku full time editor. Nak buat grab pun 2-3 hari baru buat. Busy buat content lain lah. Content untuk aku punya company. Dulu boleh lah aku full time buat grab kan lah. Boleh buat video 2 hari sekali. Sekarang ni kurang. Tapi harap-harap boleh lah buat content untuk korang. Untuk membahagiakan korang. Macam membahagiakan lah. So nah sekarang yang apa korang boleh tengok ni eh? Ramai gila orang. Ramai gila. Rakyat jelata ataupun netizen. Harap-harap dah siap lah sebab kan. Aku tak tahu, aku tak tengok lah order kan. Sekejap aku tengok. Oh okay. Happy meal ayam goreng MacD Sulawesi. Oh happy meal je kan. Tak ada banyak mana. Harap dah siap lah. InsyaAllah. Harap-harap lah. Kau harap-harap tak dah siap. Okay, haram dah siap. Oh Allah. Okay gang, aku dah letak dalam beg. Barang sikit je, happy meal lah. So tak apalah, jom kita pergi hantar. Hantar kat mana aku tak tahu, jom kita tengok. Okay, hantar dekat Rayana Green East. Atau kena hantar dekat ni, Blok A. Okay, faham. Itulah, hari ni hari apa gang lah? Hari Khamis. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kemungkinan hari Isnin raya ataupun hari Selasa. So ada tinggal lagi 5 ataupun 6 hari lagi nak raya. Esok pagi lepas subuh aku akan bertolak daripada KL dan aku ride pergi terus ke Kedah lah. InsyaAllah dalam tengah hari tu sampai kot. Bawa slow-slow. Memang tak boleh bawa slow-slow lah. Ramai kot nak beli. Aku tengok, kalau aku tengok balik kan. Highway nak keluar KL sanggup. Ya Allah. Bapak je. Tu nak tengok sekarang ni tengah hujan. Hujan. Tiba-tiba hujan lah. Nak layan ke tak nak layan kan? Oi, dah masuk. Order baru. Order baru dah masuk lah. Okay, kita tahu. Nanti kita tengok lah. So, tak apa now. Kita akan tunggu hujan reda. Sekejap reda. So, tak apalah. Kita layan-layan dulu. Tinggal dalam 5 minit tu. Apa tu? Macam hujan masih lebat. Aku terpaksa redah lah. Sebab kalau giran lagi ni pun dekat je. Tapi nak pergi sana pun berkecap jugalah. Okay, jom. Kita pergi tunggu lah. Let's go. 12 seconds later. Tak kisahlah aku nak gedah je ni. Tapi
hujan, bukan debat lah, hujan ada terintik. Tak apa, kita layan je lah. Kita akan pergi hantar dekat Rayana Green East lah. Okay, Rayana Green East, Blok A. Ah, jom, jom, kita pergi hantar order pertama. Order pertama pun, angkat nak hantar pun. Berapa hujan-hujan. Okay, yeah, let's go. Kita hantar order pertama. Let's go! Woohoo! Okay, dah sampai, geng. Blok A, Blok A. Okay, yeah. Okay, thank you, boss. Mantap, mantap, mantap. Dekat je Rayana tu. Cuma nak gedah masa hujan tu je. Yang besar sikit. Okay. So, nah, dah sampai. Kita akan letak makanan lah. Tapi lepas makanan tu, kita kena call lah. Sebab nah, nak beritahu yang barang dah sampai. Ataupun makanan dah sampai. Tolak sikit pan. Then, kita letak makanan. Harap-harap makanan dalam keadaan baik lah. Alhamdulillah, makanan dalam keadaan baik. Nombor unit. Sekejap. Okay, aku dah ni, aku dah letak nombor unit. Lepas tu aku nak letak gambar. Okay, so macam siapa yang letak kat lobby, pastikan korang letak gambar. Kalau apa yang berlaku, dah hantar, lepas tu kita call je. Buktikan makanan tu dah sampai. Hello. Hello, assalamualaikum. Salam, ah, sampai dah? Ah, dah sampai, saya dah letak kat lobby eh. Aha, dekat atas meja yang ada purple kuning nyalas kan? Ya, yeah, betul. Okay, terima kasih. Okay, sama. Okay, mantap. Okay, kita complete order. Okay, alhamdulillah, ya Allah. Okay, ah, dah settle. So, kita pergi dekat Super Saigon ni. Okay, KLE Small lah. Oh, kita tak apalah. Aku rasa ramai orang tu. Super Saigon. Super Saigon dia berapa? Tak apalah, aku tengok lah nanti. Okay, jom kita ambil order yang kedua. Order yang kedua. Sekarang ni hujan. Hujan rahmat lah. Okay, tak apalah. Jom kita ambil order yang kedua. Dekat Super Saigon, KLE Small. Okay, guys, jom. Let's go. Kita ambil order yang kedua. Let's go. Let's go, let's go. Okay, geng. Sekarang tengah hujan eh. Sekarang tengah hujan. Ya Allah. Nak parking pun susah sebab banyak gila motor. Allah. Kita parking macam ni je. Nanti kita masuk dalam. Tak tahu suara aku dengar ke tak sebab sekarang tengah hujan. Lebat. Basah habis semua aku punya GoPro, baju seluar basah. Basah semua. Tak tahu. Okay. Jom kita pergi ambil dekat van dulu. Okay, nah. Kita dah sampai dekat Super Saigon. Tak tahu lah order apa. Harap-harap order sikit lah. 142. Dua ni eh. Okay, masih. Okay, dah siap kan. Eh, tak sini jawab. Tak sini dalam bag terus lah. Okay, kan, jom. Kita pergi. Okay. Aku dah pick up. So, nak pergi. Entah lah. Order kat mana, tak tahu je eh. Order kat mana ni? Order kena hantar dekat. Haa, PV 8. Okay. Okay, aku collect order dulu. Then, aku on button balik. Okay, jom kita pergi hantar order yang kedua ni lah. Hantar order yang kedua ni. Okay, let's go. Okay, kan dah dapat order. Order seterusnya. Oh, order kat sini juga. Airin juga dekat sini kan. Kena ambil dekat Kelly East. Hantar kena hantar dia air berkatan ni. Okay, aku off balik. Apalah, kita pergi hantar lo order yang kedua ni. Hujan lebat. Ya Allah, macam mana nak hantar ni? PV8 eh. PV8 dekat je, geng. Cuma nak meredah tu masa dalam hujan tu. Tapi tak apalah. Kita hantarlah masa hujan ni kan. Kemana ini kerja kita. Kalau bahaya, jangan buat. Kalau tak bahaya, teruskan. Aku jangan tak pakai baju hujan ni. Relax aku. Hati kering dengan tak pakai baju hujan. Ya Allah. Mana aku parking tadi ya? Aku pergi kat mana tadi? Aku lupa lah, geng. Sudah. Aku pergi kat mana tadi, geng? Ya Allah. Aku parking. Sana. Okay, mantap. Kita pakai helmet. Hujan, guys. Jangan lepas, geng. Okay. Okay, jom. Kita dah. Let's go. Kita akan tahu dia kena. Let's go. Blok B. Teruk, geng. Cuba bincang ni, geng. Kalau hujan. Tak tahulah korang dengar suara aku ke tak ni. Rasa selalunya kalau macam air, kalau macam hujan ni, tak dengar suara aku sebabkan oleh ada. Tak tahulah, aku tak tahu nak cakap apa. So, memang tak dengar suara aku. Allah, gue. Sekejap, nak kena. Tak apalah, kita tunggu customer turun tu. 2 hours later. Okay, tak turun lagi. Dia boleh buat apa? Dia buat apa dia? 2-3. Oh, 3. Wah, dah lah. Jangan gerak dulu. Okay, aku dah hantar dah. Aku tak sempat rekod sebab kat balik. Aku punya baju suruh aku basah gila ni. Tak apa, kita complete job. Complete jawab awal. Okay, order delivered dan
Okey, mantap, sudah settle kan. Mantap, alhamdulillah, alhamdulillah. Dah settle untuk penghantaran yang kedua, alhamdulillah. Okey, Super Saigon lagi. Alamak, kalau aku ambil sekali tak apa kan, Super Saigon. Oi, apa-apa-apa. Kita ambil kita ambil vendor sama juga, Super Saigon. Tak apa, tak apa. Kita ambil ini. Okey. Ya Allah, tak apalah, aku mengingatkan untuk korang lah. Kalau hujan, kalau macam-macam tu, tayar tak okey, brek tak okey, motor korang, apa pun benda yang tak okey, janganlah buat time hujan. Macam aku ni, aku memang dah maintain semua disebabkan oleh aku belum balik balik kampung, aku dah check semua. So, aku boleh balik kampung dengan selamat lah. Bukan dijamin lah, tapi boleh lah, selamat lah. Sebab semua benda dah maintain. Itulah aku nak bagi tahu korang lah. Untuk siapa, untuk rider-rider baru yang nak buat juga dalam masa hujan, so boleh buat, tapi itulah, tengok juga keselamatan. Kerja rider ni bukan bukan senang nak jaga lah. Tapi tak apalah, asal apa nak buat tu, pastikan motor korang tu dijaga dengan baik. Okay, salam dari rider yang dah kerja selama 2 tahun. Cewa, bukan nak belagak dengan orang jadi rider lama, bukan. Sebab kali kita orang tahu pengalaman kita orang, nak lama kita orang hantar makanan, hantar dokumen, kita orang tahu untuk rider-rider lama. Okey, sekian dari saya, sekian dari rider-rider tersekutif. Okey, jom kita pergi ambil order dulu. Okey, kan dah sampai dekat ni, dekat Kali Small. Aduh, asyik tak ada parking ya, kan. Lemak pakai asyik. Alah, tak apa, kita pergi sini. Ya, kita masuk dalam tu, jangan lupa lari saya ambil phone. Ha, tahulah phone sponsor. So, kita akan pergi vendor tu balik. Super Saigon lah. Super Saigon. Lebat betul. Super Saigon. Kita akan pergi Super Saigon balik. Okay. Ni kita pergi ambil Super Saigon. Tak tahu order apa. Sekejap lah. Order. Oh, order lebih kurang macam tadi ya. Banyak macam tadi ya. Order kedua tu. Okay, jom kita pergi ambil order yang kedua. Okay, let's go. The next morning. Okay, window tadi juga. Window tadi juga kena ambil. Harga macam harga makanan dalam sekitar RM53. RM53. Agak okey lah. Sedang lah. Tapi harap dah siap lah. Okay, dah siap. 191. Tak tahu dah siap ke tak. Betul. Sekejap lah Air satu. Makanan satu. Okey bang, makasih bang. Kita susun makanan. Dah susun makanan semua, jom kita hantar. Makanan tiga. Okey, sorry. Okey, ambil lid barang. Okey, jom kita pergi hantar order ketiga. Okey, kita collect order dulu. Okey, mantap. Hantar dekat je, dekat The View Kali East. Dekat area ni juga, tak sampai pun 200. Tak sampai dalam 100 ataupun 200 meter lah. Sebab dekat, kita tak boleh je kita hantar The View Kali East. Okey, The View tu. Okey, let's go. Okey, dekat luar masih hujan lagi. Sekarang pukul apa? Sekarang pukul 6.57. Oh, nak dekat buka puasa lah. So, tak apalah, kita hantarlah. Sebab dekat je. Aku lah sini. Sana. Lepas tu, kanan dah. Sampai lah. Mungkin sebab yang customer ni dia apa, dia tahu hujan, dia mana nak turun. So order lah kerap. Tak apalah. Okay, mantap. Kita pergi The View Kali East. Sekat je geng. Tak tahu pun. Layan-layan je. Nanti kita tu aku balik berbuka lah. Sorry geng, sebab aku keluar lewat tadi. Aku beli barang semua untuk persiapan lah hari raya. Balik kerja pun kau 4.30. Yelah, selalunya aku balik kerja pukul 6. Lepas tu, masa puasa tu balik awal sikit lah, aku 4.30. Lepas tu, balik kerja tu, aku ni lah. Aku cari barang-barang sikit. Lepas tu, buat ni lah. Buat grab kejap. Dalam pukul berapa tadi aku buat? Pukul 5.30 macam tu. 5 lagi tu. Ni, borang-borang ni dah sampai. The View Kali East. Kita salah. Blok B. Okay, dah sampai geng. Tak tahu mana pun. Sini je. Tu tak perlu pun naik atas. Tak perlu naik atas. Lepas tu kita ni lah. Drop kat lobby. Lepas tu letak unit number, start gambar, dah settle. Itu je lah. Tak susah mana pun. Okay, jom pergi letak order. Letak order dekat meja tu. Allahuakbar. Okay, sekejap geng. Okay, dah settle letak. Kita akan letak nombor unit lah. Okay, dah settle lah. Ni ambil gambar semua. Kita akan ni lah pulang ke rumah. Okay, kita setelkan pulih dulu. Alhamdulillah, dah settle. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah, settle. So, sekarang ni pukul 7.2 minit. Boleh lah, alang-alang nak balik rumah kan. Nak berbuka lah. Alang-alang. So, nak tak lah. Jom kita balik. Sorry ya, sebab tak banyak sangat buat order sebabkan boleh. Lepas tu kan masa nak balik buka puasa.
Okey. Ha. 3 order sekarang ni, 3 order aku dapat dalam RM22. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Adalah juga daripada tadi. Okey. Ah, Allah. Okey, mantap betul. Okey, guys, aku rasa video aku sampai di sini saja. Okey. Kalau korang like video ni, jangan lupa like, share and subscribe, kan. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video aku yang seterusnya. Aku doakan korang semoga dimudahkan rezeki dan dilimpahi rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, tanpa buang-buang masa. See you. Anyway, video. Assalamualaikum. Bye bye.